Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa al-qatil yaitu orang yang ingin membunuh dan al-maqtul orang yang dibunuh, dua-duanya akan masuk neraka. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kisah bahwa ada dua orang yang ingin saling membunuh. Artinya bertengkar, berantem, berkelahi bukan karena haknya. Bukan karena kebenaran, bukan karena membela agama Allah. Jadi mereka berantem karena ego mereka masing-masing. Dua-duanya ingin saling membunuh. Nah, kenapa yang membunuh masuk neraka, kemudian yang dibunuh juga masuk neraka? Sahabat bertanya, kenapa yang dibunuh bisa masuk neraka? Kalau yang membunuh sudah jelas, karena dia membunuh. Tetapi kenapa yang terbunuh, dia juga masuk neraka? Rasulullah bersabda bahwa yang terbunuh pun itu sebenarnya sudah niat ingin membunuh temannya. Jadi orang yang ingin membunuh atau berantem bukan karena Allah, dua-duanya masuk neraka.